Kalau Mang Ocatnya nggak ada usaha, ya udah atuh, komandan aja yang mulai usaha duluan. Masa saya, Cek? Malu atuh, saya kan perempuan. Dicari caranya tuh, komandan. Punten, Cek. Kenapa Cece ngeliatin saya seperti itu? Punten, komandan. Menurut saya, Teh, ya, komandan mah udah cantik. Cuma perlu dipoles sedikit. Maksudnya? Punten. Siapa tahu ini mah ya. Kang Ocatnya Teh segen karena komandan Teh pakai seragam begini atuh. Iya juga ya, Cak. Punten ya, komandan. Maksudnya kalau komandan Teh bisa pakai baju biasa, baju rumahan lah, terus dandan sedikit. Mungkin ini mah Kang Ocatnya Teh ya. Saya kan harus pakai seragam kebanggaan atuh, Cek. Kan saya aparat. Agen CAI yang terlatih dan berlisensi. Iya. Ini kan cuma saran, komandan. Iya, Cek. Terima kasih. Ya udah atuh. Semoga berhasil dengan Kang Ocatnya ya. Iya, Cek. Saya masuk dulu ya, komandan. Silakan, Cek. Apa benar ya? Ocat takut deketin saya pakai seragam seperti ini. Opus gak bisa maksa-maksa aku dong, Opus. Ya siapa juga yang mau maksa kamu? Kalau kamu kasih tahu Opus, kenapa mau kamu ke rumah calon istri Opus? Ya Opus terima kasih. Opus ngomong kayak begitu tuh mau coba buat ngerayu aku, Hyups, biar aku ngomong Opus. Males. Ya udah ah. Opus lagi ada urusan nih. Kamu pulang dulu yuk. Opus. Aku sakit hati, Opus. Opus sudah terang-terangan bingits ngusir aku. Siapa yang ngusir kamu? Opus cuma bilang Opus lagi ada urusan. Iya, tapi Opus bilang ya udah kamu pulang dulu yups. Begitu Opus, itu namanya Opus ngusir aku. Ya terserah kalau kamu masih mau di sini. Tapi hati-hati. Oh.